مرتاح ويا حليم بسم الله. استاذ ربلي ادرس سمعنا mula dapat mic sampai habis mic semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat Ustaz Baicong sudah petani balik raja tadi pergi kursus, hari ni tak masuk ofis di Penang Golf Resort sampai rumah pukul 6.30. Siap-siap terus main jumpa kamu. Ustaz semangat lagi. Pagi tadi kuliah subuh pukul 4 bangun, pukul 6.30 kuliah subuh, pukul 7.30 ke pukul 8 sampai rumah. Pukul 8 siap-siap di Penang. Tak rehat lagi. Terus jumpa kamu malam. Sekali lagi Ustaz nak test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Baru line clear. Sopa Astro. Alhamdulillah. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berbahagia, Puan Musa Sekolah Kebangsaan Haji Husin Dol. Okay. Dia takut tersasul. Barisan guru-guru yang bersama dengan anak-anak pelajar malam ini dan seterusnya, anak-anak semua pelajar ni darjah 6 kan? Bagus. Darjah 6 maknanya pelajar-pelajar ini nak menghadapi peperiksaan UPSR. Betul? Berapa hari bulan? 11, 12, 13 ni bulan? September. September bulan berapa? Bulan 9. Bagus. Baik. Siapa laki-laki dekat sini? Tolong angkat tangan. Oh. Lembutnya. Turun tangan. Siapa perempuan angkat tangan? Nampak? Cergas? Turun tangan. Itulah orang perempuan. Semangat. Test sekali lagi. Siapa orang laki-laki? Tolong angkat tangan. Oh. Kamu cantik ke tuan? Baik. Tadi pengurusi majlis dah terang siapa diri Ustaz. Jadi Ustaz tak mau terang lah. Sebab Ustaz kali ke dua rasanya Ustaz sampai di sini. Dan malam ni Ustaz bersama dengan semua pelajar darjah 6 sahaja. Berapa orang? 100? 150 orang. Bagus. Ramai. Baik. Malam ini Ustaz nak cerita sebab apa kita kena duduk di sini. Kamu nak ambil UPSR berapa bulan? 11 hari bulan 9 nak ambil UPSR. Pasal apa nak ambil UPSR? Mak ini tak boleh bergerak, ada cordless cikgu. Pasal apa nak ambil UPSR? Ustaz nak panggil. Ha. Nama apa? Ahmad Haziq Uwais. Oi, Ahmad Haziq Uwais. Bagus. Dan jawab apa? Nah. Nama apa? Cerdik. Nama cerdik. Okey, panggil apa Haziq? Wise. Tak apalah, mana-mana pun Ustaz. Sebab apa Haziq nak ambil UPSR? Untuk menjadi insan cemerlang di masa depan. Orang tak ambil UPSR tu banyak cemerlang, Haziq. Orang Bangladesh, mana ada UPSR? Boleh menjual elok pun.
Orang Amerika mana ada UPSR? Boleh jadi cemerlang. Masih hidup. Sebab apa nak ambil UPSR? UPSR bukan penting pun. Penting kan? Pentinglah Ustaz UPSR. UPSR adalah satu batu loncatan. Baik, saya nak tunjukkan. Boleh bergerak? Baik. Tengok ni. Nampak? Ni Ustaz lah yang handsome ni. Sebab malam ini Ustaz tak mau ceramah Maulid Nabi dah macam hari itu. Malam ni Ustaz nak semua yang akan keluar daripada ceramah Ustaz, malam ini kita nak berubah. Boleh? Berubah daripada baik kepada lebih baik. Dan siapa yang dah baik, kita nak ubah diri kita. Nak jadi pelajar yang cemerlang. Cemerlang dalam peperiksaan. Peperiksaan yang kamu nak ambil ialah peperiksaan apa? UPSR. Maknanya kita nak semua pelajar darjah 6 sekolah Hussein Dur hak nak ambil UPSR, semua kita nak jaya. Boleh? Ustaz, saya duduk kelas belakang Ustaz. Saya terasa-rasa tak boleh dapat 5A Ustaz. Semua akan dapat 5A. 4, yang 3, yang 2. Malam ini kita nak semangat itu, semangat 5A. Boleh? Kalaulah anda nak jadi pelajar yang berjaya, nak jadi pelajar yang hebat, nak jadi pelajar yang boleh capai 5A, nak jadi pelajar yang boleh dapat 5A, ada kena ada yang Ustaz sebut malam ini. Sagi Ustaz nak habis ceramah Ustaz, kena ulang balik apa yang Ustaz sebut satu per satu. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Kena 5 benda yang Ustaz nak sebut dalam ceramah Ustaz hari ini. Dan Ustaz nak lepas
lepas daripada ceramah ustaz lagi, semua kena sebut balik daripada A sampai Z, daripada 1 sampai 5. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Baik. Kalau boleh, ustaz nak tengok ni. Orang yang berjaya, dia akan tanya 3 soalan dekat diri dia. Nabi SAW masa nak masuk kota Madinah, Fathul Madinah, Nabi tanya 3 soalan ini kepada para sahabat. 3 soalan. Soalan yang pertama, Adi Tuan Zalid, Adi tak masuk, periksa. Dengar lah. Okay, dengar lah. Adi soalan ni garanti tak masuk, periksa. Sopar soalan kubur lah. Malaikat tanya, Ma Rabbuka? Hak tu kamu hampai atas dunia pun, kalau bukan kerana amalan atas kubur, dalam kubur maksud tak boleh jawab. Kalau hak jenis kaki curi, kaki-kaki kata ke orang, kalau dia masuk kubur, dia hampai soalan tu, banyak mana soalan pun tak boleh jawab. Baik, soalan tu saya nak tanya kamu. Orang yang hebat, pelajar yang hebat, dia duduk kelas 6 cerdik pun, 6 ceria ke, 6 poin kibas, 6 cerdas ke, 6 poin 6 apa pun tak, dia duduk dalam kelas tu, apa jenis kelas pun, dia kena jadi orang hebat. Nak jadi orang hebat, dia kena jawab soalan ustaz. Boleh jawab soalan ustaz? Boleh jawab? Baik, ustaz nak volunteer seorang. Siapa nak jawab soalan ustaz? Ustaz nak perempuan. Satu. Dua. Taubat lahu tak bangun lah. Ni kalau ustaz pergi sekolah Cina, Sin Min, ustaz kata, siapa volunteer? I, sir. Dia. Ni ustaz nak tanya sekali lagi, siapa nak volunteer? Taubat lahu mai cikgu, tak ada. Tunggu sampai besok pagi mentara lah. Baik, ustaz nak cari lah. Tengok. Jadi korang. Semua budak aku tu lah. Aku ni ustaz pergi ceramah kat sekolah agama ya. Ustaz panggil. Tak panggil lagi. Ustaz kata, okey, ustaz nak cari seorang. Habis dia jadi Kora. Pernah tengok Kora? Kora pernah tengok Kora? Kora ni kura-kura lah. Orang Kedah kata Kora. Orang Kedah ni dia suka ringkas. Kura-kura dia kata Kora. Kan? Kora, pernah tengok kora? Kora ni, bila kita kacau dia, dia kepala dia tenggelam. Kamu main sepak pun tak apa, main bola pun tak apa, kulit dia kerah. Tapi bila tak kacau, duduk setengah jam tak kacau, dia timbul balik kepala dia. Ha, ni serupa kora, tak kora. Saya nak cari seorang. Ha, ni nampak? Lelaki lah. Amai ni. Amai. Ini trik. Nama apa? Muhammad Nasufi. Muhammad? Nasufi. Oh, Nasufi. Ini anak cikgu pun saya ni. Agak je lah. Baik, anak Sufi. Dari mana anak Sufi datang? Dari rumah. Oh, dari rumah. Sila duduk. Sila duduk. Dia pun confuse tu. Awak yang pergelak kan? Dia tak salah pun. Kesian kat dia. Dia pun blur. Pergelak kat aku pasal emak. Dia herau. Tengok blur tak habis. Kesian kat dia. Orang gelak kat orang kuat lah. Pandai lah.
Nama apa ni? Muhammad Amirul Anas. Muhammad Amirul Anas. Amirul Anas, dari mana Amirul Anas datang? Kamera, fokus dia kamera. Tu duduk. Amirul Anas ni dia orang yang pemalu. But dari mana kita datang? Dari mana kita datang? Jaman-jaman dia mesti dia bawa botol besar. Tak mau saya suruh bawa, saya tak mau bawa dah. Nama apa? Siti Nurdeni. Siti? Siti? Nurdeni. Nurdeni. Sebut bagi elok. Nama saya Siti Nurdiana. Bagi betul. Nama apa tadi? Siti Nurhidaini. Siti Nurhidaini. Baik, Siti Nurhidaini. Dari mana Siti Nurhidaini datang? Ni lagi patient tak mau jawab. Duduk. Baik. Yang kedua. Kemana saya akan pergi selepas ini? Ha. Hak belakang pun jangan ingat apa selamat. Selamat ustaz. Hak belakang pun kena. Nama apa? Ini. Kartini, masya Allah. Kartini, dari mana ke mana Kartini nak pergi selepas ni? Ni depan, pusi depan. Siap kat kawan yang bintala jubur pada buat apa? Dari ke mana? Ke mana Kartini akan pergi? Ini bukan kelas tari menari. Dia duduk boleh tu. Ini macam kelas tari menari pula lah. Ustaz tanya, ke mana Kartini akan pergi? Dia kena pelajar yang boleh bercakap. Kalaulah kita datang di depan, kita hanya sekadar model, kita belum berjaya. Orang yang berani dia boleh bercakap dekat mikrofon ni. Boleh? Amin. Nama apa? Nurul Hanisha. Bagus. Nurul Hanisha. Kemana Nurul Hanisha akan pergi? Syurga. Bagus. Sila duduk. Jawapan yang tidak ada salahnya. Kemana nak pergi selepas ini? Syurga. Amat. Tak duduk. Kek biar putih. Amat. Cepat. Nama apa? Muhammad Khairul Ikhwan. Muhammad Khairul Ikhwan. Kemana Muhammad Khairul Ikhwan akan pergi?
Siapa saya? Manusia. Siapa saya? Manusia. Manusia. Lagi? Orang. Lagi? Dia kalau ramai memang berani. Cuba suruh nasyik sama ramai. Tobat berani kan? Kalau sorang-sorang. Nama apa? Muhammad Aiman. Siapa kamu Muhammad Aiman? Makhluk Allah. Makhluk Allah. Bagus. Duk. Baik. Semua ini kita nak jawab sebab kita datang daripada Allah. Dan kita nak balik pada Allah. Kita datang daripada siapa? Allah. Kita diperbuat daripada apa? Allah. Ha? Kita dijadikan daripada apa? Allah. Daripada apa? Dia suai yang dekat. Jaga tepuk lontek. Nama apa? Zul Zikri. Zul? Zikri. Zul Zikri. Zul Zikri dijadikan daripada apa? Tanah. Aish! Kalau tanah, mak dia nanti ambil tanah, mak dia pergi cari tanah, buat mata, buat kaki, buat telinga. Jadilah Zul Zikri. Ya? Bagus, kena duduk. Kita tak dijadikan daripada tanah. Kita dijadikan daripada setitis air mani. Nutfah. Manusia memang dijadikan daripada tanah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dijadikan daripada tanah. Allah minta, Allah arahkan malaikat ketika itu pergi cari tanah yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di bumi Palestin. Campur semua tanah tu buat Nabi Allah Adam. Tapi kamu ni dijadikan daripada setitis air mani. Min nutfah thumma kana mudghah. Daripada setitis air mani yang tak ada guna, yang tak ada nilai. Masa tu mak kita, dia besarkan kita, dia kandungkan kita dalam perut mak kita. Ni, mak kita ni, dia beranak, dia mengandung kat kita 9 bulan, 9 hari. Perut mak kita pun kembung. Kuih hari, kuih besar. Kuih hari, kuih besar. Jalan pun tak larat lah. Sampai kena pegang pinggang. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam perut mak kita. Tu dia jalan, nunggu tu. Awak mengandung pula. Mengandung pula dah. Aku rasa hang ni mahui baru 9 bulan beranak. Mengandung pula. Mengandung pula. Buat macam mana? Jenis pak ni balik dia kira. Dia kira aku ya. Ha ni. Mengandung pula. Kita pun duduk dalam perut mak kita. Duduk dalam perut mak kita 9 bulan. Boleh hidup lah? Boleh. Ni semua kuasa Allah. Daripada setitis air mani yang tak ada nilai langsung. Tak ada nilai. Pergi jual di kedai pun orang tak mau. Tarak laku. Gelak darai-darai. Gelak tu tahu lebih. Lebih baru sedap dia tahu pasal. Tak ada nilai. Tapi semua ni Allah bagi hidup dalam perut mak kita. Ni kuasa Allah. Hebat tak Allah? Ni semua kuasa Allah. Manusia boleh hidup dalam perut mak. 9 bulan, 9 hari mak kandung kita. Berat tu. Tahu bagi lu. Ada 3, ada 2 kilo. Berat. Ni mak kita pi. Mak kita tak pernah tinggal kita. Kita duduk dalam perut mak kita. Mak kita tak pernah tinggal kita. Pi supermarket bawa. Pi aneka bawa. Duduklah atas steering. Mak kita bawa kita. Perut mak kita duduk atas steering. Sama pulih ke steering mak kita pun. Punya sayang kat kita. Pi jamban pun bawa kita. Tak tinggal. Nak lena
kita tak tinggal. Saya urut perut tu. Kita tendang perut mak kita. Tengok-tengok ada kesan tapak kaki kat perut. Ni kaki lah ni, kaki. Tengok-tengok kaki duduk belah ni pula. Ya Allah, dia sakit, dia tekan perut seronok, geli lah. Anak yang dia sayang, dia lurut perut, dia lurut perut, dia suka. Sayang, mak tak pernah tinggal kita. Nak pi pasar Ramadan pun bawa. Ada hak mak cikgu, cikgu main mengajak di sekolah. Nak tulis pun tak larat, kadang-kadang muntah. Makan sikit muntah, makan sikit muntah. Pasal apa? Anak sayang pada anak. Pi mana pun bawa. Bawa, tak ada tinggal. Kok kata cemui nak tinggal, mak geram dah ni, duduk sebelah kan. Tak boleh, pasal sayang kat anak. Anak duduk dalam perut, mak pun duduk kendong lah. Jalan, pegang perut, lurut perut, jalan pun pelan lah. Kau hari kau pelan. Kalau lupa lari dengan Kora, Kora menang. Ni mak kita ni kesian tak ada? Kesian tak? Ha? Kita pun keluar daripada atas dunia. Mak kita azan kita. Pak kita azan. Joy-joy keluar tu pak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azan penuh ke di hospital, baby pun heran pak kita azan punya kuat ni, pak siapa azan punya kuat. Baby tu kaya dia kata pak aku lah, tak kerti bahasa orang suruh azan slow-slow ya, angkat ambil baby. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia balun azan satu hospital dengar Allah. Dia macam pergi mengaji kuliah tak habis. Dia duduk dengar tu guru duduk habang. Kata bila baby laki hang kena azan. Dia duduk pakai azan tu. Hak lagi syok lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilah. Hak baby duduk dalam tu semua tengok, ay, dia pun tak raya lah. Dia pun pergi, kompius. Ibang kau takbir lah. Sebab tu, bila kita lahir saja, kalimah yang pertama yang kita dengar apa dia? Kalimah Allah. Maknanya, semua yang bagi jadi ini, Allah nak kita antara orang yang terpilih. Insan yang berjaya. Sebab itu bila mak kita, dia kandungkan kita, pak kita, dia lahirkan kita. Pak kita pun lahir juga, tapi dia lahir benda lain. Dia lahirkan kita tu, pak kita tu. Faham? Pak kita dulu lahirkan kita. Hak banyak sel-sel tu, akhirnya lekat kita seorang. Maknanya kitalah antara insan yang Allah pilih untuk hidup atas muka bumi. Nampak? Sayang dah Allah pada kita? Sayang dah Allah pada kita? Sayang dah? Sayang Allah bagi jadi mak kita. Mak kita besar, mak kita mengandung kat kita. Allah sayang mak kita. Sebab mak kita lahirkan insan yang mulia. Kullu mauludin alal fitrah. Setiap manusia hak beranak atas muka bumi ni, semua manusia tu dilahirkan atas fitrah. Fitrah ni maknanya kejadian asal, suci lagi dimenyucikan. Suci lagi menyucikan. Suci. Manusia hak lahir ni semua suci. Sebab itu bila Allah lahirkan, Allah ciptakan manusia, Allah bagi jadi ni hampa semua ni, semua ni Allah bagi jadi ni. Ni, ni. Ada telinga, ada mata, ada gigi. Gigi pun ada. Gigi pun ada.
mata pun ada. Semua Allah bagi jadi. Bawa bayang tengok mata, tiba-tiba lain tak ada mata. Kau boleh bayang mata tak ada ni, bukan buta, tapi mata ni tak ada. Boleh? Ni Allah bagi jadi hidung. Bayang tengok kalau lubang hidung duduk di atas. Bayang tengok macam mana. Pernah tengok orang lubang hidung duduk di atas? Jenuh buah payung tak ada. Jenuh reka payung, bolah payung, payung McDonald tu. Pasal apa? Takut ayam hujan masuk. Ini semua Allah bagi jadi. Sebab itu kena sayang pada Allah. Baik, kamu tengok ni. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Apa dah? Ni apa? Kamu ada jawapan? Tiga. Oh, anak saudara ni kan? Tahu kan? Ha, ni apa? Ni apa, ni apa, ni apa, ni apa, ni apa? Ha? Ha? Tak tahu? Agak-agak lah, apa dia ni? Ni apa dia ni? Agak-agak lah. Apa dia? Ha, 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 ha. Menyorok, menyorok. Apa dia ni? Tobat takut lah. Ha, apa dia? Inilah wajah manusia ketika mana duduk dalam janin seorang ibu. Nampak? Dalam janin, dalam perut mak ampah. Inilah muka pak tarah handsome pun. Ustaz lagi handsome pun. Masa ni tak cun pun. Kalau lagu ni awet seorang tak kenal. Tengok masa duduk dalam janin seorang ibu. Mata pun tak ada. Sekarang sudah ada mata. Ni anak ustaz. Dia suka kenih. Dulu masa duduk dalam janin seorang ibu, tengok hidung pun rongak macam gua. Sekarang sudah ada hidung. Cantik hidung. Handsome budak ni. Macam pak dia juga. Masuk bangku ikat sendiri ya. Macam mana orang tak puji-puji diri sendiri. Lebih baik. Dulu duduk dalam perut mak, telinga pun tak ada. Yang ada lubang telinga tu pun celonek. Lubang pun tak sama. Bukan bulat elok. Ni petak pun tak, bulat pun tak. Serupa apa, tak tahu. Sekarang sudah ada telinga. Capang pun tak apa. Dulu gigi pun tak ada. Macam Tok Wan. Tu, gigi pun tak ada. Tapi sekarang sudah ada gigi. Cantik gigi budak ni. Macam gigi pok dia juga. Siapa pok budak ni? Betul sungguh budak ni. Mesti pok budak ni handsome, no? Baik. Nampak? Ini wajah manusia ketika mana duduk dalam janin seorang ibu. Masa tu, nilaikah kita? Tara nilai. Tapi bila keluar atas dunia, manusia sudah ada nilai. Ahsani taqwim. Semua kejadian ini Allah ciptakan sebaik-baik kejadian. Maknanya kejadian manusia yang hampa ada ni semuanya Allah dah cipta yang terbaik. Ni. Cuba buat guni. Ha, ada orang tak ada ni, dia angkat guni ah. Baik. Ini ustaz nak skip. Baik, sebab itu ustaz katakan tadi, Allah bagi jadi semuanya ini sebab Allah nak kita puji dia. Siapa bagi jadi dunia? Allah. Sebab itu akhlak yang ada pada kita, kita kena ada akhlak yang baik. Sebab semua ini Allah bagi jadi. Kamu tengok ni, nampak?
Nampak tak ni? Ya. Ni benda apa ni? Ini awan. Awan yang membentuk kalimah Allah. Manusia bagi jadi ke? Manusia bagi jadi ke ni? Manusia boleh buat lah. Siapa buat ni? Allah. Allah. Hebat tak Allah? Hebat tak Allah? Allahu Akbar. Baik. Tengok. Ini sarang lebah. Sarang lebah ini juga membentuk kalimah Allah. Hebat tak Allah? Allahu Akbar. Ini gambar yang diambil daripada satelit. Gambar ini diambil daripada atas satelit yang fokus kepada permukaan bumi. Dan ombak yang putih tu adalah deruan ombak yang ada di atas muka bumi. Deruan ombak itu juga membentuk kalimah Allah. Hebat tak Allah? Hebat tak Allah? Allahu Akbar kepada Allah. Sebab manusia tu tak sembahyang. Dia nak dapat 5A sampai dia lupa nak sembahyang. Ada Usain Dol macam tu? Ada pelajar Usain Dol macam tu? Dia nak dapat 5A sampai dia lupa nak sembahyang. Ada? Siapa tak sembahyang subuh pagi tadi? Dekat tangan? Angkat. Mengaku cepat. Ustaz boleh tahu siapa tak sembahyang subuh? Angkat tangan. Ada lagi. Lagi. Turun tengah. Siapa tak sembahyang subuh? Uzur. Baik. Ingat, siapa yang tak sembahyang subuh, Allah boleh hantar bencana yang cukup dahsyat pada dia. Kamu tengok ini. وبين يدي ساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. حديث صحيح. Tengok filem ini dengan seorang pun pejam mata. Tengok elok-elok. Kapal terbang pun tenggelam. Masa ni manusia boleh selamat tak? Siapa yang boleh selamatkan manusia ketika ni? Allah. Kalau lah tak sembahyang tadi, apa jadi? Inilah hukuman bagi orang yang tak sembahyang. Sebab kalau orang tu tak sembahyang, dia mula mencuri. Kalau orang tu tak sembahyang, dia mula kata kat orang. Kalau orang tu tak sembahyang, dia mula tengok BCD lucah. Siapa pernah tengok BCD lucah? Cepat. Kalau orang yang tak sembahyang, maka inilah jadinya. Tengok. Tengok. Ini orang yang tak sembahyang. Atas dunia dia nampak hebat, tetapi akhirat Allah balas sesuatu pada dia. Kalau atas dunia dia memang hebat, dia memang teror, tapi tengok apa jadi pada dia.
semayang, ini hukumannya. Tengok, orang ini umurnya baru belasan tahun, remaja, tapi masa hidup dia, dia suka tengok di sini lucah, dia suka mencuri, dia suka kata ke orang, dia suka kutuk kawan, dia suka mencarut. Ni, sikit-sikit dia mencarut. Kawan ambil barang dia, dia mencarut. Celakalah. Disebut dia bukan-bukan. Tapi dia nak berjaya. Bila tanya dia, nak dapat 5A tak? No, Ustaz, saya nak dapat 5A, Ustaz. Tapi apa guna 5A kalau akhlak yang dia ada itu dia tak boleh bawa jumpa dengan Allah? Nampak? Kamu tengok. Tengok? Tengok? Gambar seorang pemuda yang dikeluarkan daripada kuburnya setelah beberapa jam sahaja dikebumikan. Perhatikan bagaimana akibat azab kubur dapat mengubah wajah dan jasadnya. Tengok. Ini orang yang tak sembahyang subuh. Siapa tak sembahyang subuh, ini azab dia. Bukan dekat subuh, Zuhur pun sama. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang merusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Yang sering rosak akhlaknya dan sering meninggalkan sembahyang. Rosak akhlaknya sebab dia buat sesuatu yang Allah larang. Dia main sekolah, dia naik geret, dia bukan main nak belajar. Tapi dia fikir sesuatu yang dia rasa seronok nak buat. Kadang-kadang kawan lalu telah celah meja dia, dia dah kaki kawan dia. Kawan dia duduk, "Woi, woi, awak buat ni." Lepas tu, dia mula berkelih dengan kawan dia. Ha, ini siksaan dia. Tengok. Sambung. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Baru 3 jam. Sebab itu Ustaz katakan tadi, kalaulah kita dapat 5A tapi siksa, tetapi akhlak bukan menggambarkan 5A, tidak ada makna. 5A, kita nak dapat 5A tapi akhlak kita pun kita nak 5A. Boleh? Kita dapat 5A, kita nak akhlak kita pun 5A. Akhlak kita yang terbaik, percakapan kita cakap yang terbaik, banyak sebut nama Allah, banyak zikir nama Allah, banyak sebut nama Nabi, baru hati kita jadi tenang. Wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah wa tatma'innu qulub. Sebab itu nak ingat pada Allah, bila orang yang ingat pada Allah, hati dia jadi tenang, hati dia jadi tenteram. Ada orang kata, "Ustaz, ni dunia semua Ustaz, ni akhirat Ustaz, kita tak tahu lagi Ustaz." Tapi dunia, tengok. "Ustaz, Allah Ustaz, ni dunia Ustaz, tadi akhirat kita tak tahu macam mana Ustaz. Tapi ni dunia, tengok." Ustaz, tiap-tiap bulan masuk penjara. Ustaz, tiap-tiap bulan Ustaz masuk penjara. Ustaz masuk penjara, Ustaz keluar. Pasal tugas Ustaz memang kerja dalam penjara. Tiap-tiap bulan Ustaz pergi. Tapi saya lah, Ustaz masuk penjara, Ustaz keluar. Tapi Ustaz bukan banduan.
Ustaz sembang dengan seorang yang memang dia tukang pukul dalam penjara. Dia punya muka teruk lagi daripada jebon. Dia senyum pun macam tak senyum. Ni apa, Cik Jamil ni senyum tak? Ni saya senyum lah macam ni ni ustaz. Jadi kalau saya tak senyum lagi heran muka saya. Dia senyum pun duduk kutuk. Huduh gila muka dia. Bini dia macam mana berkenan kat dia ustaz kita tak? Dah dengan hitam, gemuk pula tu. Dia dengar naya lah. Dia bukan nak kutuk dia, tapi nak cerita kata dia tukang tribai orang dalam penjara. Muka dia kalau dia angkat sap-sap, dia tak jadi macam tu. Tapi sebab dia tarik sap zup. Tengok. Masa ni, siapa yang gedebe tu gedebe, yang samsin kampung dusun pun tak boleh lari yuk. Dia ikat kaki duduk kutuk. Kamu pernah tengok orang kerotan betul-betul? Ustaz pernah tengok. Sebab ustaz kerja dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ustaz dibenarkan masuk dalam penjara. Dan ustaz pun tak sanggup nak tengok sampai 10 rotan. Ada yang terkencin dekat situ. Terlalu sakit. Duduk-duduk, kena-kena sedar, terkencin pun. Hari bau. Fikir makan petai punya hai. Duduk tu bukan boleh buat apa. Ketak tak ada dah. Tapi nak buat macam mana? Pasal dia dah buat kesilapan tu. Akhirnya, dunia Allah balas. Yang dulu dia tak pernah sebut nama Allah, tapi akhirnya bila hukuman jatuh atas dia, dia mula sebut nama Allah. So orang yang selalu lupa pada Allah, orang yang selalu tengok BCD lucah, orang yang selalu kata ke orang, orang yang selalu mencarut, orang yang selalu hasad dengki pada orang, orang ni Allah akan balas keburukan dia. Allah akan balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan dunia akhirat, hindarkan kami dari azab-Mu. Kurniakanlah nur hidayah-Mu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sampai pukul berapa je tu? 11. 11:30. Kamu yang ikut sampai 11:30. Baik. Syurga. Dulu dia tengok BCD lucah, hari ni dia jangan tengok BCD lucah. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Betul boleh? Boleh. Kalau tak boleh, ustaz nak tayang lagi ni banyak lagi. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Baik. Tengok ni.
di net. Sebab itu kena jadi orang yang baik, sebab kita nak bertaubat pada Allah. Boleh? Ada yang pukul ringtone pun ada.